yang mempersatukan bangsa kita, kalau dia itu bukan orang per orang. Yang mempersatukan bangsa kita itu ideologi. Ya. Ideologi Pancasila itulah yang mempersatukan bangsa kita. Nilai-nilai dalam ideologi itulah yang mempersatukan bangsa kita. Nah, sekarang persoalannya ini, ya, sekarang ini tidak bisa hanya tergantung kepada orang per orang. Tapi bagaimana pemahaman orang per orang itu, ya, apakah dia punya pemahaman ideologi yang kuat? Ya, sekiranya pasti. Ya. Jadi bukan karena orang, tapi karena Pancasila.